Saat ini, Indonesia merupakan pasar yang menjanjikan dan menjadi sasaran empuk bagi para pengedar narkoba internasional. Oleh karena itu, PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah menghimbau kepada seluruh elemen untuk menjadikan upaya pemberantasan narkoba sebagai pekerjaan bersama. Selain itu, PLT Gubernur Aceh juga menekankan pentingnya keluarga dalam upaya dini pemberantasan narkoba, sekaligus benteng terakhir penangkal peredaran narkoba. Dalam mengatasi permasalahan narkoba diperlukan strategi khusus, yaitu keseimbangan penanganan antara pendekatan penegakan hukum dan pendekatan kesehatan. Pendekatan penegakan hukum bertujuan untuk memutus mata rantai pemasok narkoba, mulai dari produsen sampai kepada jaringan pengedarnya. Sedangkan pendekatan kesehatan bertujuan untuk memutus mata rantai para pengguna narkoba melalui perawatan dan rehabilitasi. Selain pendekatan penegakan hukum dan pendekatan kesehatan, upaya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat harus dioptimalkan untuk turut serta aktif dalam menanggulangi permasalahan narkoba, sehingga warga negara kita dapat terlindungi dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Dengan terlindunginya rakyat kita, maka akan melahirkan sumber daya manusia yang sehat dan unggul untuk berperan dalam menghadapi globalisasi dan tantangan berbangsa dan bernegara. Dalam kesempatan tersebut, BNN Aceh juga melakukan pemusnahan narkoba jenis ganja sebanyak 170 kg. Ganja tersebut merupakan hasil operasi di 5 tempat berbeda, yaitu 100 kg penangkapan pada ekspedisi Indah Kargo pada 4 Januari lalu. Barang haram ini rencananya akan dikirim ke Surabaya.